Tadi adalah video dari UIC College Program. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kok ada video ini? Karena memang itu berhubungan dengan uh, video dari atau pre presentasi dari Kakak Mei hari ini. Kakak Mei kan nanti akan presentasi bagaimana membuat video yang kreatif untuk sosial media. Nah, salah satu uh, subjek yang ada di Unisa Duguna ini adalah digital marketing. Nah, di dalamnya teman-teman akan belajar mengenai hal itu. Nah, sebelumnya supaya tahu lebih uh, jauh lagi, uh, saya ingin tanya dulu nih, teman-teman di sini nanti ini kan masih pada SMP ya, masih pada kelas 7, 8, dan 9 nih. Tapi saya ingin tanya, ada nggak sih teman-teman di sini yang ingin nantinya kuliah ke luar negeri? Kalau ada pinginnya kuliah apa dan juru, uh, dan un, uh, negerinya kemana, negaranya kemana? Bisa tolong uh, kalau mau jawab bisa langsung nyalakan aja mikrofonnya atau mau jawab di chat box juga nggak apa-apa. Um, saya boleh jawab nggak? Boleh dong. Uh, perkenalkan nama saya Yasmin Aisyah Faiha dan saya nanti mau kuliah di USA. Wah keren banget. Ambil jurusan apa udah tahu belum? Eh uh, udah tahu sih, tapi masih dilema dua pilihan. Oh apa tuh pilihannya? Mau medical school or bagian chemistry. Wah keren banget. Mudah-mudahan nah, itu perlu dipikirkan dari sekarang nih supaya kamu bisa tahu nanti jurusan yang benar-benar kamu yakini yang mana. Mudah-mudahan tercapai ya. Terima kasih loh sharingnya. Kemudian Saya ada boleh jawab Kak boleh dong. Uh, saya mau kuliah di luar dunia kayak misalnya di Turki atau USA atau Jepang. apa mau baca mau kuliah menari art atau actress nggak tahu dari tiga tiganya. wow that is so nice wow. I'm so, I'm so relieved to hear your, um, your answers, karena ternyata banyak banget ya yang menjawab jawabannya keren-keren lagi. Nah, oke. Okay. Uh, thank you very much. Terima kasih banyak yang sudah mencoba menjawab. Dan ada juga yang still confused, nggak apa-apa. Nah, kebetulan di sini Unisa Duguna ingin share aja kalau ini kita juga bisa jadi opsi dari teman-teman nih. Dan mudah-mudahan dari Unisa Duguna ini bisa tercapai cita-cita teman-teman. Nah, Unisa Duguna ini merupakan program uh, yang memungkinkan teman-teman nanti kuliahnya ke luar negeri. Nah, kayak apa sih programnya? Oke, okay, kita cek ya. Next, diingat-ingat dulu, mungkin namanya Uni Saduguna. Nah, ini kampusnya ada empat lokasi: BSD, PIK, dan juga Kelapa Gading. Tapi saya berasal dari Pondok Indah. Oke, okay, next, tepatnya ada di Jalan Trogong Raya Nomor 32 nih, dekatnya JIS atau Jakarta Intercultural School. Nah, tadi kalau teman-teman lihat videonya itu dekat de dengan Pondok Indah Mall, ya next. Ini saya mungkin nggak punya banyak waktu, jadi disimak karena nanti ada kuisnya nih. Nah, Pondok Indah Kampus ini satu-satunya kampus yang di Unisa Duguna ya, yang memiliki fasilitas outdoor seperti lapangan futsal, study area, lecture theater. Tapi kita nggak punya swimming pool, kita punyanya lapangan futsal sama basket ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang hijau-hijau masih bisa tuh belajarnya di luar. Next slide, please. Nah, gimana sih caranya kok memungkinkan teman-teman untuk bisa kuliah keluar? Karena lewat International Pathway Program, namanya UIC College. Apa UIC College itu? Kita lihat ke slide berikutnya, ya. Nah, UIC College ini again adalah pathway atau jalur yang memungkinkan untuk teman-teman kuliah ke luar negeri. Itu jalurnya ada melalui program BTEC, UTS College, atau Taylor's University. Nah, apa sih bedanya? Kita lihat ke slide berikutnya ya. Bedanya itu, teman-teman, adalah lama durasi sekolahnya dulu di Jakarta, dan lama durasi sekolah di luar negerinya. Nah, kalau teman-teman itu mau kuliah ke luar negeri bisa langsung, berangkat ke luar negeri. Kalau yang melalui UIC College ini, teman-teman kuliah dulu di Jakarta atau di Indonesia selama 1 sampai 2 tahun, kemudian baru melanjutkan kuliah ke luar negeri. Artinya, teman-teman bisa lebih hemat nih biayanya dibanding kalau teman-teman langsung berangkat ke luar negeri ya jadi bisa save cost dan save time nanti begitu teman-teman selesai kelas 12 nih langsung bisa cari tahu tentang program UIC College nah jurusannya ada apa aja sih ada bisnis ada desain ada engineering ada music ada fashion ada computing ada juga computer science dan liberal arts. Nah, ini ada tiga jalur, ada tiga patuh, kok, membingungkan ya? Nggak apa-apa, karena memang ini informasinya mungkin terlalu cepat, tapi diingat-ingat aja jurusannya sama negara tujuannya. Kita bisa, teman-teman bisa memilih ke UK, ya, bisa ke Inggris, bisa ke Eropa, bahkan ke Turki juga bisa tadi. Kemudian ke US juga bisa, Nah, kemudian ke Australia juga bisa. Bedanya di Jakartanya ada yang antara 1 sampai 2 tahun, di luarnya ada yang hanya satu tahun. Tapi ada juga antara sampai 2 tahun di luarnya, ya. Jadi intinya paling gampangnya oke, okay, paling gampangnya itu teman-teman uh, untuk jalur UIC College teman-teman bisa kuliah di Jakarta dulu. Baru nanti menghemat kuliah di luarnya masih sempat kuliah di luar tapi paling enggak 1 sampai 2 tahun. Jadi buat orang tua teman-teman, ini akan jadi program yang sangat menarik karena lebih hemat dibanding kalau mengirim teman-teman untuk langsung kuliah ke luar negeri. Jadi masih dap tetap dapat tuh benefitnya ya kuliah ke luar negerinya. Oke. Okay. Nah, Nah, nanti tinggal ditanya aja ke kakak-kakak yang ada di UIC College ya kalau tertarik. Tadi ada yang nanya acting, mungkin kalau acting sayang sekali belum ada, tapi untuk musik atau communication itu ada, bisa ya, ya, apalagi yang mau ke US. Oke, okay, next slide please. Nah ini adalah university-universitinya di mana teman-teman bisa transfer. Kalau ternyata teman-teman punya, aduh kok nama university yang aku mau nggak ada ya. Nggak apa-apa. Uh, mungkin ini karena cuma satu slide aja, jadi kayaknya nggak cukup kalau mau ditaruh di semuanya. Cuman ini hanya sebagian saja, nanti bisa teman-teman tanyakan ke UIC College ya, kalau ada pilihan university yang sudah teman-teman pikirkan. Ya, ini ada di UK, Europe, Singapura, Japan, China, Hong Kong, US, Australia, dan beberapa universiti dari negara lain. Next slide, please. Nah, kebetulan ini yang kita baru, eh, uh, uh, baru rilis nih, baru baru keluarkan di uh, tahun ini. Itu musik production, nah kan teman-teman masih kuliah, uh, masih sekolah sekarang ya. Cuman, kalau pingin tahu lebih banyak lagi, siapa tahu ada yang pingin jadi musik producer nih, siapa yang pingin jadi weird genius, misalnya yang pingin jadi, uh, siapa Avicii gitu ya, Avicii. Nah itu teman-teman mungkin bisa lihat, bisa datang. Ada Kita ada cara webinar di hari Sabtu ini nih teman-teman, jam 10 sampai jam 12 siang. Kebetulan yang jadi moderator dan jadi tamunya itu ada lulusan dari Berkeley. Berkeley College of Music dari US. Nah, kalau teman-teman juga suka hip-hop tuh, ada rapper namanya Bass Boy. Dia juga akan datang di webinar ini. Nah, mungkin silakan ya kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, itu ada QR Code, di-scan aja nanti. Atau bisa tanya kakak-kakak ke UIC College. Oke, okay, next slide please. Nah, ini ada purpose kami. Saya percaya di teman-teman di sini punya karakter, punya keinginan yang bermacam-macam dan punya unique qualities. Ada yang mungkin pinter banget matematikanya, ada yang keren banget pada saat mengerjakan prakarya, ada yang jago desain, ada yang jago public speakingnya. Nah, kita akan bantu teman-teman tetap menonjolkan kualitas tersebut supaya teman-teman bisa mencapai cita-cita. Tapi at the same time, kami juga ingin melengkapi teman-teman dengan internet. National Standard set artinya presentasi, communication, leadership, teamwork, critical thinking. Itu yang akan kami bekali, teman-teman, supaya teman-teman nantinya ready kuliah di luar negerinya. Ya, intinya kami ingin me, uh, membentuk teman-teman menjadi seorang yang noble scholar, uh, uh, a student with the balance of character and, uh, and intelligence. Ya, uh, kami ingin teman-teman. Uh, mempunyai sifat yang respectful, punya empathy, agility, creativity, and helpful. Next slide, please. Nah, ini adalah uh, sebagian dari uh, benefit dari UIC College, ya teman-teman. Mungkin karena waktunya waktu saya sudah nggak terlalu lama, jadi langsung aja skip ke berikutnya. Intinya, teman-teman akan lebih hemat, ya, uh, akan lebih uh, cepat uh, waktu belajarnya juga. Next, kelasnya juga juga small. Ya, yeah. next slide. Oke, okay, nah ini adalah sebagian dari alumni kami, ada yang masih belajar, meneruskan kuliah di Amerika, ada juga yang sudah selesai di UK. Berikutnya Ada juga yang malah punya company sendiri nih sekarang di UK ya. Nah rata-rata nih memang yang saya tampilkan ke UK, tapi ada juga yang kuliah ke jurusan-jurusan lain dan juga negara lain. Berikutnya ya. Ini yang sudah uh, bekerja. Lilian itu di Price Waterhouse Cooper. Jonathan Teguh ini punya bisnis sendiri namanya Display Co. Kakak uh, Anita ini bekerja di UK. Kalau kakak Abraham ini bekerja di Tokopedia sekarang, ya. Dan biasanya setelah lulus dari UIC College dan menuju ke UK atau di luar negeri yang lainnya, begitu pulang ke Indonesia teman-teman dapat tawaran kerja dalam waktu hanya tiga bulan saja, begitu. Oke, okay, next slide please. Tampaknya waktu saya juga sudah Habis ini, hanya tinggal slide terakhir. Mungkin ya, saat ini kalau teman-teman ingin tanya-tanya, boleh mungkin udah punya plan untuk tiga tahun ke depan ya setelah lulus kelas 12 atau mungkin ada kakak nah ini bisa langsung aja tanya-tanya karena kebetulan PI juga kampus Pondok Indah punya kampus promo ada early bird hingga 10 juta ada scholarship sampai 20 juta ada academic reward sampai 10 juta dan academic allow, uh, accommodation allowance artinya kalau teman-teman ada yang tinggalnya dari luar kota pada saat di Jakartanya kami bisa berikan accommodation allowance dan another extra sebesar 10 juta wow jadi ini menarik sekali ya teman-teman jadi kalau ingin tanya-tanya silahkan aja nanti dm atau ke kakak-kakak yang ada di UIC College dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan teman-teman nah waktu saya sudah habis sekarang langsung aja saya berikan waktunya untuk kakak Mei kalau misalnya teman-teman masih ingin tanya-tanya langsung aja dicatat tuh nomor teleponnya dan QR code-nya di scan nanti untuk tanya-tanya ya Oke, okay, langsung aja. Sekarang mungkin saya kembalikan ke moderator. Uh, terima kasih. Oke, okay. kita sudah mendengarkan ya, pengenalan kampus dari UIC College oleh Ibu Yani Oktaviana. Menarik ya, banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian penasaran, ingin tanya-tanya lebih lanjut, lihat di chat box coba sekarang, sudah disediakan format dan juga linknya untuk kalian bertanya-tanya lebih lanjut ya adik-adik. Oke, okay. nah setelah pengenalan kampus, kita akan lanjutkan ke materi inti, namun sebelum itu saya mengingatkan, adik-adik semuanya boleh isi dulu Oke daftar hadir yang linknya dikirimkan di chatbox oleh kami boleh diklik ataupun di -copy linknya ya untuk daftar hadir di webinar hari ini. Kemudian adik-adik juga bisa mute mikrofonnya dan turn on kameranya ya bisa saling lihat nanti kawan-kawannya ada siapa saja nih ada sudah kenal atau belum. Oke selanjutnya ini yang kita nanti-nanti tentunya ya. Oke, pembicara kita sudah siap yakni Camelia Betan yang akan menyampaikan sesuai dengan judul webinar yakni how to create a creative video for social media. Kami persilakan. Halo semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar semuanya? Aku boleh izin ya buat share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Terlihat. Salam kenal semuanya, aku Mei dan hari ini aku bakal sharing-sharing dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana sih cara bikin video kreatif buat sosial media. Nah, teman-teman, buat di hari ini, feel free banget kalau kalian mau nyalain kamera, mau nyalain mic buat nanya-nanya nanti, Uh, supaya kita bisa lebih interaktif dan lebih kenal satu sama lain, ya teman-teman. Jadi, welcome banget! Dan aku mau perkenalkan diri aku lebih dalam lagi. Jadi, teman-teman, nama aku May Liana Betan, boleh dipanggil May Kak Mei, terserah kalian. Jadi, aku uh, graphic designer, ilustrator dan sekarang lagi banyak bikin video kreatif di sosial media nah teman-teman kalau misalkan teman-teman juga suka untuk buka sosial media Instagram TikTok mungkin teman-teman bisa lihat username mbetan ini ini aku mungkin teman-teman bisa say hi dan uh, aku pengen banget buat undang teman-teman buat share sesi kali ini di Instagram story kalian feel free banget kalau teman-teman mau tag aku atau UIC College dan semoga hari ini kita bisa heaven ya mendengarkan materi hari ini. Nah teman-teman, aku pengen share dulu perjalanan aku selama di sosial media ini. Jadi aku baru mulai posting di sosial media kreatif video itu semenjak Januari 2021. Jadi kurang lebih udah 9 bulan ya teman-teman. Dan dalam sembilan bulan ini aku belajar banyak banget, terutama di platform TikTok. Jadi hari ini aku pengen share gimana caranya kita bisa uh, improve kreatif video kita yang tadinya aku masih belum ngerti nih gimana cara bikin video yang kreatif, cara bikin video yang menarik buat banyak orang dari yang uh, hampir gak ada yang nonton sampai sekarang puji Tuhannya aku bisa uh, berkembang akunnya aku bisa uh, lebih tahu gimana caranya supaya bisa bikin video yang menarik buat banyak orang ya teman-teman. Nah teman-teman tanpa berlama-lama lagi yuk sama-sama kita mulai perjalanan kita buat masuk ke sosial media. Nah teman-teman boleh banget uh, aku pengen nanya kalian lebih sering buka sosial media mana? Boleh teman-teman jawab di chat boleh juga unmute buat jawab apakah Instagram, TikTok, Instagram sih hmm, Instagram. Instagram kak Twitter TikTok juga ada ya? Post Gak ada. Hmm, Twitch. Oh, oke okay. banyak banget ya teman-teman. Nah tergantung bu kalau TikTok bosan pindah ke Instagram kalau Instagram bosan pindah ke TikTok. Oke. Okay. Jadi emang kalau yang seumuran teman-teman dan aku juga kira-kira mungkin lebih aktifnya di Instagram sama TikTok ya teman-teman. Nah aku juga kayak gitu dan eh, pas dulu aku tuh selalu sharing materi, eh sharing konten-konten yang seputar kayak kehidupan aku aja, pekerjaan aku, gimana aku ngumpul sama teman-teman, kira-kira kayak gitu aja. Tapi semenjak aku mencoba buat bikin video kreatif, video yang bisa bermanfaat bagi orang lain, aku ngerasa ini tuh rasanya kayak udah bukan social media biasa lagi. Aku ngerasa buat bikin video yang kreatif, rasanya tuh masuk ke planet baru, yaitu planet kreatif. Nah, teman-teman, di waktu, waktu aku mulai, aku ngerasa kayak astronot yang baru masuk ke planet baru. Nah, tapi sebelum masuk ke planet baru, Aku pengen ngajak teman-teman nih buat kenal dulu sama planetnya, supaya nanti kita bisa sampai ke planet itu dengan selamat, dan juga kita udah persiapan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belajar di sekolah, mungkin ada pembahasan ini juga tentang uh, isi planet. Jadi, ada inti bumi, ada mantan bumi, ada kerak bumi, semuanya itu lapisan-lapisan. Nah. Di kali ini, wow. kita bakal belajar tentang lapisan-lapisan planet juga. Nah, kita mulai dari intinya, yaitu gimana kita bisa menentukan jenis video yang mau kita share di sosial media. Terus, kita masuk ke lapisan kedua, gimana cara cari idenya, gimana cara bikin videonya, dan lapisan terakhir yang paling ujung kita mau bahas tentang gimana cara kita membungkus video-video yang udah kita buat. Sampai nanti masuk ke dalam profil kreatif kita, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, jadi aku mau mulai dari intinya nih, teman-teman. Apa yang bisa kita bagikan nih buat uh, konten atau video? Oke, okay, teman-teman, uh, aku lanjut. Nah, teman-teman. Untuk uh, memikirkan uh, apa video-video yang bisa kita bagikan di sosial media ini, kita bisa bagi jadi dua teman-teman, yaitu ada yang edukatif dan juga menghibur. Mungkin kalau aku bisa cerita sendiri, aku suka banget gambar dari dulu, tapi uh, yang aku sharing dari dulu adalah hasilnya. Sedangkan... Uh, untuk gambar ini, kita tuh sebenarnya bisa share jauh lebih banyak daripada hasilnya teman-teman. Jadi kita bisa share tentang proses kita, tentang alat-alat yang kita pakai, gimana kita cari ide. Nah, teman-teman, nggak -teman, terbatas ke gambar doang, kita bisa sharing tentang keahlian kita, apa yang kita bisa. Mungkin teman-teman ada pelajaran favorit. Nah, itu kita bisa jadiin. Uh, ide buat video kreatif kita, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang suka dance, ada yang suka main musik, itu bisa banget. Dan juga uh, keseharian kita, teman-teman, itu bisa masuk ke video kreatif kita. Kalau teman-teman mungkin suka nonton YouTube, ada daily vlog, atau uh, di TikTok juga, a day with me, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita nggak harus expert, teman-teman, buat sharing hal-hal ini. Kita nggak harus jago banget, nggak harus jadi pemenang lomba, nggak harus jadi juara satu buat kita sharing pengetahuan kita atau sharing hal-hal yang kita suka, teman-teman. Karena di sini yang penting adalah kita mau untuk berbagi, dan kita menyukai berbaginya, teman-teman, dan dengan kayak gitu. Pastinya, kita bisa menemukan titik tengah antara apa yang kita bisa bagikan, apa yang kita suka, dan apa yang orang lain butuhkan. Teman-teman, nah, disitulah kita bisa ketemu apa nih konten atau video kreatif yang bisa kita bagiin, ya. Teman-teman, kira-kira kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman misalkan suka pelajaran fisika. Terus teman-teman bisa sharing nih, gimana sih cara belajar fisika yang paling efektif? Gimana sih cara teman-teman nyatet yang paling efektif? Nah, itu tuh berguna buat orang lain, dan juga kalau kalian suka, itu plus-plus banget. Nah, teman-teman, kalau kita udah ada gambaran, gimana cara kita bikin video yang kreatif, atau gimana cara kita tahu kita mau bikin video yang kayak gimana, kita masuk ke lapisan kedua, teman-teman. Lapisan kedua ini, gimana cara kita cari idenya? Gimana kita mensuci si, uh, video-video yang mau kita buat ini? Nah, coba ingat-ingat teman-teman, apa komentar terakhir kalian di sosial media? Teman-teman boleh chat, boleh unmute juga. Kira-kira aja nih, mungkin kalau aku suka banget komentar di uh, post orang oh keren banget nih, oh bagus banget nih. Mungkin teman-teman kira-kira gimana nih komentarian? Kira-kira ada teman-teman yang mau jawab? Tapi tapi kan lu bilang aja jelek, jadi ya lu kan yang sultan sih. Oke okay, teman-teman, jadi oh jarang komentar ya teman-teman. Aku juga sebelumnya lumayan jarang komentar, ya kayak lihat sesuatu yang keren, oh komentar keren gitu ya kira-kira teman-teman, atau enggak cuma ketawa-tawa aja. Nah, oke, okay. aku sendiri pun juga kurang lebih sama. Jadi ketawa-tawa, kalau enggak, oh keren banget, atau enggak, oh relate nih, aku ngerasain hal yang sama. Jadi teman-teman. Uh, buat bikin video kreatif ini, alangkah baiknya kalau kita bisa belajar tentang relatability. Gimana kita bisa bikin orang lain tuh ngerasain hal yang sama kayak apa yang kita tampilkan di video ini, entah teman-teman mungkin ceritain hal yang lucu bikin orang lain ketawa, atau teman-teman uh, sharing informasi biar orang lain bisa. Oh, ini keren banget nih, aku save deh buat informasi selanjutnya gitu. Nah, teman-teman, buat bikin video yang relatable, kita bisa tampilkan dengan yang namanya storytelling. Nah, teman-teman, kenapa storytelling ini penting banget? Aku pengen share pengalaman aku. Sebenarnya aku aku sendiri dari dulu tuh lumayan Nervous kalau di depan kamera teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget bikin video yang ada akunya sendiri. Nah, jadi eh, kalau bisa dibandingin video yang eh, aku buat sebelumnya itu cuma video-video kayak proses aku menggambar, ada tangan terus ya udah tangannya gambar gitu aja. Dan eh, kalau dibandingin sama video yang sekarang, aku coba belajar buat ngomong depan kamera, coba belajar buat storytelling. Nah, ini perbandingan antara views-nya itu berbeda banget, teman-teman. Nah, ini terjadi karena ada story yang aku bawakan di video yang di kanan ini. Jadi, kalau misalkan dibandingkan dengan video yang di kiri, cuma uh, aku gambar, tapi video yang kanan aku minta orang lain nih coret terus abis itu aku lanjutin gambarnya, terus aku kasih tahu kesulitan aku kayak gimana, terus akhirnya videonya jadi dan gambarnya juga jadi. Nah di storytelling ini kita bisa kita bisa buat berbagi pengalaman teman-teman, kita bisa uh, pakai pengalaman diri kita sendiri maupun kita ceritain juga pengalaman orang lain. Kita bisa berbagi penderitaan kesulitan kita. Mungkin belajar pas kita bikin PR, pas kita uh, uh, mungkin belajar di rumah, itu bisa kita sharing, dan mungkin ada orang-orang yang ngerasain hal yang sama juga buat, uh, dan itu bisa membuat orang lain juga relate ke video-video kita. Nah, kita juga bisa berbagi pelajaran solusi dari kegagalan kita, hikmah dari pengalaman yang udah kita alami, teman-teman. Nah teman-teman, tapi ada tapinya nih. Kadang ada aja uh, diri diri dari dalam diri kita yang ngerasa oh kayaknya nggak ada ide deh, oh bingung, oh takut videonya jelek. Tenang aja teman-teman, aku juga ngerasain kayak gitu. Ada waktu di mana kayaknya video kayak gini udah banyak yang buat deh. Tapi Tenang aja, emang nggak ada yang baru lagi di dunia ini. Semuanya udah pernah dibuat. <tuh> Tapi video-video yang blow, yang akan kalian buat itu adalah versi kalian. Jadi jangan khawatir, selama teman-teman selalu masukin perspektif kalian, sudut pandang kalian, selama teman-teman selalu masukin style kalian, aku yakin itu bakal jadi sesuatu yang baru lagi teman-teman. Nah, teman-teman, buat storytelling ini ada banyak metodenya yang pengen aku mention hari ini adalah yaitu ATM. ATM ini singkatan, teman-teman. Ini gampang banget, yaitu A-nya amati dan juga T-nya tiru, M-nya modifikasi. Nah, teman-teman, karena emang udah nggak ada yang baru lagi, nggak ada ide yang baru, kita bisa mengamati ide-ide dari yang udah ada, teman-teman. Udah kita amati mungkin kita bisa lihat dari Instagram orang lain kita bisa lihat dari TikTok orang lain di FYP kalian nah itu bisa jadi inspirasi buat kita dan setelah itu jadi inspirasi kita bisa tiru dan yang paling penting kita harus modifikasi teman-teman kayak yang tadi aku bilang tambahin pengalaman kita sudut pandang kita nah semua itu bakal jadi hal yang baru lagi setelah kita modifikasi. Dan teman-teman, ada juga salah satu trik lagi yang supaya kita bisa bikin video-video kreatif, yaitu kita bisa uh, trend jacking, yaitu kita mengikuti tren-tren yang udah ada. Nah, tren-tren yang udah ada ini kayak gimana sih? Kayak challenge, uh, editing, filter, atau lagu-lagu yang lagi terkenal, teman-teman. Hashtag juga, dan juga mungkin format video. Kalau sekarang mungkin lagi banyak ngetren yang uh, kayak transisi-transisi gitu teman-teman, nah itu uh, bisa ngebantu banget apalagi kalau kita baru awal-awal uh, membuat video kreatif ini teman-teman, karena hal ini udah ngetren, jadi kita tinggal lanjutin aja. Nah teman-teman kadang ada tapinya juga nih, kadang kita mikir malu ah mungkin atau teman-teman ada yang sama kayak aku nggak mau ngobrol di depan kamera awalnya atau aneh ah dengar suara sendiri di voice over gitu teman-teman tenang aja karena ada banyak hal yang bisa kita buat bikin video kreatif nah video kreatif ini kita bisa mulai dulu dengan scripting teman-teman jadi nggak harus semuanya kita langsung omongin depan kamera nggak harus semuanya kita langsung voice over kita bisa scripting dulu tentang uh, alurnya nih. Kita mau mulai dari mana? Kita bisa tulis dulu secara lengkap. Dan ini bakal ngebantu banget buat kita uh, bikin video, buat kita bikin voice over, atau kita juga bisa editing. Jadi nggak harus kita satu yang banget, tapi kita bisa potong-potong bagian yang emang menurut kita bagus aja, teman-teman. Dan dengan adanya ini, kita juga bisa tambahin teks atau gambar-gambar uh, yang bisa bantu bikin video kita semakin menarik, teman-teman. Jadi, kalau aku sendiri uh, dulu mulainya dari aku tambahin subtitle dulu teks, terus udah belajar lagi, aku mulai voice over. Dan setelah mulai, terbiasa dengan voice over, aku baru mulai ngomong di depan kamera. Jadi semuanya itu ada prosesnya teman-teman, tenang aja, aku yakin teman-teman juga bisa. Nah teman-teman jangan terlalu khawatir, kayak yang tadi aku bilang, ada prosesnya, nggak semua orang bisa langsung jago pas mulai, aku pun kayak yang tadi teman-teman lihat awalnya 50, 40, dapat 100 view aja tuh udah seneng banget. Tapi balik lagi, kita bikin Video-video ini bukan cuma untuk banyak yang nonton, bukan cuma untuk uh, rame-ramean aja, tapi kita mau memberi dampak positif, ya teman-teman, buat penonton-penontonnya. Nah, teman-teman, kalau kita udah ngerti, kita mau share video yang seperti apa dan gimana cara cari idenya, kita harus juga tahu gimana cara kita membungkus video ini. Jadi, ini udah bagian terakhirnya, nih, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita bungkus videonya ketika kita udah syuting, udah editing? Nah, kayak gini, teman-teman. Yang pertama, profile. Profile ini bagian yang cukup penting buat uh, setelah kita udah posting, kemungkinan besar orang-orang yang menonton akan cek profile kita, teman-teman. Nah, jadi profile ini uh, harus menggambarkan siapa siapa kita sebenarnya. Nah, jadi kalau kayak gini, aku kasih contoh astronot. Mungkin pekerjaan kita, mungkin teman-teman bisa kenalin diri teman-teman. Sekarang lagi menjadi pelajar. Kalau aku suka perkenalkan diri, aku graphic designer, illustrator. Nah, habis itu aku juga selalu kasih gambaran tentang apa nih yang aku share di profil aku kira-kira Nah kalau aku aku bakal tulis sharing tentang video-video dan cara-cara gambar gitu teman-teman. Nah dengan adanya uh, profil ini kira-kira orang yang cek profil kita bisa langsung tahu nih, oh dia sharingnya tentang apa aja nih dan kemungkinan mereka buat follow juga akan lebih besar teman-teman. Dan profil ini nggak perlu panjang-panjang, yang penting menjelaskan aja kalau kita itu siapa dan kita bagiin siapa teman-teman. Bagian apa, teman-teman? Nah, setelah videonya siap, kita juga harus siapin caption. Nah, caption ini sebenarnya penting banget, ya, teman-teman, karena kalau aku bandingin uh, di setiap platform, mungkin beda-beda. Mungkin kalau di Instagram, itu lebih panjang-panjang, kalau di uh, TikTok lebih pendek-pendek, tapi uh, sama pentingnya karena. Setiap kali kita lihat caption di Instagram, pasti kita lihat yang kalimat pertamanya, ya teman-teman. Nah, kalimat pertama ini berguna buat kita bisa menarik perhatian yang akan nonton, teman-teman. Jadi, gimana caranya supaya kalimat pertama ini menarik? Kita harus kasih summary atau keuntungannya. Gimana sih kalau kalian nonton video ini kalian bakal tahu gimana cara gambar loh, gimana cara belajar lebih efektif loh. Nah, dengan adanya kalimat itu orang-orang bakal cenderung untuk lebih pengen buat nonton video itu sampai selesai, teman-teman. Nah, ada juga hal yang penting lagi buat kita saat kita posting video kreatif kita, kita bisa cek posting hour yang paling optimal buat setiap kita. Nah, karena ini sebenarnya beda-beda, tapi jam itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau pas kita ngepost dan orang-orang itu lagi aktif, mereka cenderung buat komen, like, dan engage di video kreatif kita. Nah, karena itu teman-teman kita bisa pilih jam yang paling optimal buat setiap kita supaya. Uh, videonya tuh nggak sayang nggak ada yang nonton gitu teman-teman. Nah posting hour ini sebenarnya kita bisa cek nih di profil masing-masing kalau profilnya itu bisnis. Jadi uh, kapan sih orang-orang yang uh, follow kita paling aktif jam berapa sih dan kita bisa sesuaikan sama jam ketika kita post teman-teman. Hmm. Dan yang terakhir ada juga yaitu musik. Ini sekarang sering banget dipakai di berbagai platform ya teman-teman. Mungkin uh, kalau di TikTok ada sound yang lagi trending, itu bakal bantu banget buat video kita supaya muncul di uh, profile, eh, supaya muncul di beranda orang lain teman-teman. Nah kalau di Instagram mungkin sekarang Reels, nah itu teman-teman bisa cek di Instagram at creators. Nah di sana itu ada. Report ada laporan setiap minggunya tentang tren-tren apa nih yang lagi jalan tentang uh, musik apa nih yang lagi ngetren. Nah itu bakal bantu kita buat nentuin musik yang terbaik buat video kita juga. Nah teman-teman kira-kira itu caranya buat supaya kita bisa bikin video yang kreatif dari mulai kita nentuin. Arah video kita, dari mulai kita cari ide, kita editing, scripting, dan juga kita bungkus dengan caption dan musik yang ada, teman-teman. Nah, satu hal yang paling penting menurut aku dari setelah tiga hal tersebut, ada satu hal lagi yang paling penting, yaitu nikmatin prosesnya, teman-teman. Ini mungkin udah sering banget didengar tapi uh, sebenarnya ini berpengaruh banget sih buat uh, perjalanan aku sendiri karena kalau kita cuma mikirin bikin video yang rame, bikin video yang banyak yang nonton, akhirnya kita bakal stres teman-teman kalau cuma uh, targetnya itu doang. Sedangkan kalau kita benar-benar suka, kita nikmatin prosesnya, aku percaya kita bakal lebih nggak capek, lebih enjoy dan juga aku percaya Siapapun yang nonton video itu juga bisa ngerasa kalau kita benar-benar enjoy bikin videonya, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa aku bagiin hari ini, ya. Teman-teman, aku harap dengan adanya materi hari ini, teman-teman bisa lebih siap buat landing ke planet kreatif ini, teman-teman nah sekian untuk materi dari aku mungkin aku boleh kembalikan ke moderatornya kak Steviana oke kita sudah mendengarkan ya, dan menyimak materi yang luar biasa dari kak Mei jadi adik-adik bisa contek nih tips and triknya dari kakaknya ya oke kemudian diterapkan bagaimana cara membuat video kreatifnya Oke, tentunya bisa memberikan benefit untuk orang-orang di sekitar kalian. Nah, untuk saat ini kami buka sesi pertanyaan bagi adik-adik yang penasaran. Oke, tentang materinya tadi yang disampaikan oleh Kak Mei. Boleh langsung di-unmute mikrofonnya ataupun kirimkan di chat box pertanyaannya ya. Silakan yang ingin bertanya, kami buka sesinya untuk adik-adik semua. Kak, saya mau nanya nih, Kak. Oke, silakan Yasmin ya. Iya, jadi kan uh, di Instagram ataupun di TikTok ataupun di website uh, website lagi di sosial media apapun pasti ada yang namanya algoritma nih Nah, uh, algoritma ini pentingnya gimana ya kak? Oke, buat algorit algoritma ya teman-teman. Uh, sebenarnya kalau yang aku tahu ini di Instagram dan TikTok pasti beda ya teman-teman. Nah, kalau spesifik buat TikTok yang bikin uh, video kita bisa lebih banyak muncul di profile eh, di beranda orang lain, itu adalah kalau orang itu nonton video kita sampai habis, nih, teman-teman. Nah, kalau dia nonton sampai habis dan kalau sampai dia ulang video itu, itu bakal ngebus lagi nih video kita supaya. Uh, dia muncul lagi di profil orang lain. Jadi gimana kita bisa bikin video kita tuh uh, ditonton sampai habis? Gimana kita bisa bikin orang itu penasaran? Jadi mereka uh, bisa nonton sampai habis dan bisa bahkan ngulang video itu. Kalau itu untuk uh, si TikTok. Nah, sedangkan kalau buat Instagram, uh, setahu aku itu masih paling penting itu adalah save dan share. Jadi gimana kita bisa bikin konten-konten atau video-video yang bisa uh, kalau save dan share itu mungkin lebih ke berguna gitu ya uh, gimana mungkin orang lihat oh ini bagus nih oh ini lucu nih jadi disimpan dan juga dibagiin ke teman-teman lainnya nah itu yang bisa bikin konten-konten uh, kita naik di Instagram gitu. Oke, okay. gimana Yasmin? Jawaban dari kami sudah bisa menjawab pertanyaan Yasmin, Kak? Bisa, ya, Kak. Itu. Terima oh, kasih. Saya punya pertanyaan nih. Nah, saya juga punya pertanyaan. Nah, kita lanjut ke pas Sopati ya, silakan. Katanya kan kalau kamu memakai musik yang tren itu kan biasanya membuat semuanya tertarik, kan? Nah, tapi kalau musik trennya tidak tertarik, pakai harus bagaimana dong? Biar kayak menarik perhatian. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk musik Buat ya. Oke, okay, kalau uh, sebenarnya musik ini cuma kalau menurut aku ngebantu aja teman-teman supaya uh, dia muncul di... Uh, balik lagi muncul di beranda orang lain nah tapi uh, buat bikin orang nonton sampai habis buat bikin orang tertarik dan share, itu balik lagi ke uh, apa yang kita bagi ini teman-teman jadi kita nggak harus cuma ikutin musiknya aja, kita bisa uh, udah pakai musik itu, kita sambil ngobrol, kita sambil tambahin uh, mungkin kita editnya lebih seru lagi dibandingkan uh, cuma sekedar ikutin musiknya doang transisi sana sini itu bakal ngebantu sih kalau dibandingin kita cuma pakai musiknya dan uh, ikutin tren yang udah ada aja gitu jadi tambahin versi kita teman-teman oke okay, pasopati gimana pasopati jawaban dari kami sudah hmm, oke okay, paham aku Oke, okay, sip. Thank you. Terima kasih juga kami. Oke. Okay. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Saya akan ambil satu pertanyaan apabila masih ada. Adik-adik semuanya boleh langsung unmute mikrofonnya ya. Nah, ada satu lagi nih Kak di chatbox dari Azra Afifa. Gimana cara Kakak atasi komentar negatif? Silakan kami. Oke. Okay. Komentar negatif ya. Sebenarnya uh itu juga salah satu yang aku lumayan takut ya pas awal tapi pas dijalanin sebenarnya nggak banyak sama sekali teman-teman komentar-komentar yang kayak gitu dan bagi aku komentar negatif tuh ya udahlah kayak mereka uh, mungkin kalau aku bisa anggap ya udah itu salah satu uh, bantuan aja karena mereka ngeramein uh, video aku karena mereka komen di video aku jadi aku anggap aja itu salah satu hal yang positif aja dan gak usah terlalu pikirin mereka ngomongin apa dan kadang komentar negatif tuh bisa kita jawab dan kita jadiin konten lagi teman-teman tapi bukan jawab dengan kita lawan ya teman-teman mungkin kita bisa dari komentar negatif itu kita jadiin sesuatu yang lebih kreatif lagi teman-teman jadi kita ambil positifnya aja deh teman-teman Oke, dari kami sudah menjawab nih, ambil positifnya aja ya. Nah, untuk kawan-kawan semua, untuk sesi pertanyaan, oke, sudah kami tutup. Kalau misalnya nanti masih ingin bertanya lagi, oke, boleh langsung bertanya ya tentang materi hari ini ataupun tentang yang lainnya, oke, ke Kak Mei langsung boleh dihubungi di sosial medianya juga ya, Kak ya iya <laughs> betul boleh dm aja di instagram teman-teman nah dm aja oh. biar semakin kenal dan dekat dengan kak me ya oke okay, hmm. adik-adik untuk sesi pertanyaan selesai dan materi sudah kita dengarkan dan simak langsung dari kak Mei pembicara spesial kita hari ini terima kasih kak me thank you semuanya oke okay, nah adik-adik untuk selanjutnya ada sesi kuisis ya Kuisis ini merupakan door prize, oke, okay, yang juga disponsori oleh Eduversal dan UIC College. Untuk itu, linknya akan saya kirimkan di chat box ya semuanya. Untuk kuisisnya saya kirimkan di chat box. Jangan lupa namanya, username dari kuisisnya diganti dengan nama kalian underscore asal sekolah. Dan untuk pemenang nanti, untuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan saldo OVO dengan sebesar Rp100.000 untuk juara 1, kemudian Rp75.000 untuk juara 2, dan Rp50.000 untuk juara 3. Jadi hanya 3 besar yang kita ambil ya. Oke. Saya akan share screen tampilan kuisisnya, kita lihat sudah banyak semangat ya walaupun sore-sore semangatnya semangat pagi <laughs> oke nah ayo adik-adik kami tunggu sekitar satu menit lagi ya setelah itu akan kita mulai Jangan lupa namanya ya, nama kuisisnya diganti dulu dengan nama kalian underscore asal sekolah. Supaya kami tahu nanti sekiranya kalian menang, bisa langsung dicari tahu ya, atau dihubungi untuk pemenangnya. Nah, oke okay, sebentar lagi akan saya mulai. Untuk kuisisnya, door prize ini hanya diambil tiga, ingat ya, jawaban yang paling cepat dan tepat yang akan berpeluang menjadi pemenangnya. Oke, okay baik untuk semuanya jangan lupa sambil kita menunggu sambil mengisi men ya, untuk absensinya ya ada apa sambil mengisi absensinya ya dari link yang sudah dikirimkan di chat coba di scroll kemudian diklik linknya isi absensinya adik-adik semua ya nah kita akan mulai sekarang juga untuk door prize-nya, siap-siap. Oke, tiga, dua, satu. Oke, banyak ya. Semangat sekali ini! Oke, okay, balapan ya. Balapannya. Ingat, kalau misalnya di kuisis itu, sistemnya siapa cepat, tepat, dia akan juara. Kami hanya ambil satu, dua, dan tiga ya, untuk mendapatkan voucher OVO sebesar Rp ribu rupiah untuk juara satu, tujuh puluh ribu rupiah untuk juara dua, dan rp puluh ribu rupiah untuk juara tiga. Okay. Masih ada waktu untuk mengerjakan sampai dengan kita temukan juara 1 2 dan 3 kemudian akan saya end ya untuk quizzes-nya Oke ayo Nah, sudah dilihat ya? Oke, sudah ada pemenangnya. Akan saya end dulu. Oke, kita akhiri dan kita lihat siapa pemenangnya, ya. Baik, ini dia untuk pemenangnya ada Atalah dari Semesta 3, kemudian Ardiatama ini dari sekolah mana ya? Jangan lupa nanti asal sekolahnya boleh langsung hubungi panitia kemudian Angelina Intan ini untuk ketiga pemenang yang mendapatkan door prize hari ini ya juara satu mendapatkan voucher OVO sebesar Rp ribu rupiah juara dua mendapatkan voucher OVO sebesar Rp 75.000 ribu rupiah dan juara tiga lima 50000 ribu rupiah oke untuk door prize ini disponsori oleh PT atau oleh Universal dan juga oleh UIC College Oke, okay, adik-adik, kita sudah mendekati penghujung acara. Kuisi sudah, kemudian kita juga sudah mendengarkan materi atau sesi sharing dengan Kak Mei yang sangat luar biasa, ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan untuk adik-adik semua, oke, okay, untuk sekali lagi mengisi absensinya, ya. Bagi yang belum absensinya, silakan diisi, kemudian beserta dengan sertifikat, form sertifikat. Jadi untuk nanti kalian mendapatkan sertifikat setelah mengikuti webinar ini, silakan diisi formnya, boleh di scroll di chat box. Kemudian untuk saat ini, sebelum saya tutup, kita dokumentasi dulu ya. Kita capture Zoom-nya. Adik-adik boleh di-on kameranya. Silakan di-on kameranya Adik-adik kita akan capture dulu untuk webinar hari ini. Jadi ada kenangannya ya sama semuanya. Nah, oke. Okay. Oke, okay, panitia akan mengcapture bagaimana panitia sudah siap untuk sesi dokumentasi. Kita akan mulai ya. Di sini ada berapa page? Oke, ada 13 page. Jadi kita akan satu persatu untuk capture. Kita mulai ya. Silakan standby okay. sekarang semuanya. Baik. Akan dimulai capture-nya. Tiga, dua, satu. Standby saja dulu ya. Karena kalian tidak tahu ada di page yang keberapa ini. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke page berikutnya. Siap-siap, semuanya senyum terus ya, tidak apa-apa kering, nanti bisa minum. <laughs> Oke, okay, kemudian slide berikutnya lagi. Nah, oke, okay. beberapa lagi masih banyak di sini ya. Di capture terus. Standby adik-adik, wajahnya, wajah senangnya, bahagianya boleh ditunjukkan. Sembari kami dokumentasikan hari ini ya. Uh, bu ini apa kita harus ngisi apa email orang tua kita harus ngisi email kita harus ngisi nomor telepon kita. Ya, oke. Okay. Silakan diisi, ya, sesuai dengan format yang tersedia. Oke, Panitia, apakah sudah cukup untuk dokumentasinya? Oke, seperti yang sudah cukup ya. Semuanya sudah di-screenshot. Dan sudah di-capture, oke. Nah, untuk adik-adik semuanya, tadi yang memenangkan, boleh nanti menghubungi Panitia ataupun Panitia akan menghubungi. Jangan lupa untuk mengisi absensinya dan juga form sertifikat ya. Nanti, adik-adik semuanya mendapatkan sertifikat dari hadir di webinar ini. Oke, kita sudah mendekati penghujung acara, dan izinkan saya menutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you tentunya untuk Kak Meliana Betan yang sudah hadir memberikan materi yang luar biasa untuk adik-adik semuanya. Kemudian untuk sponsor kita, Universal dan juga UIC College. Oke, saya akhiri, semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa di event berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh live nih. Udah boleh live. Boleh nah, boleh. Boleh silakan. <tik> 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 boleh <Baik>, nah, silakan ngir. Laku untuk Amara. Wow. Thank you, Miss. Bye -bye. Bye -bye.